datang dalam acara sosialisasi Petambak Digital 4.0. Bagaimana kabarnya bapak-bapak semua, sehat? Alhamdulillah ya Pak, semoga semua dalam keadaan baik. Kalau melihat perkembangan COVID waktu awal-awal di tahun 2020, gitu ya, banyak sektor-sektor yang mengalami penurunan. Tapi salah satu sektor perikanan ini bisa menyumbang perekonomian nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dibuka. Modern nih Pak, jadi Petambak gak hanya Petambak biasa, ini Petambak digital gitu. Kami berharap digitalisasi atau startup ini nantinya bisa mendukung untuk program perusahaan kampung budaya yang berikutnya. Bapak-bapak sekalian adalah andalan Indonesia dalam meningkatkan devisa negara di bidang perikanan. Luar biasa. Dengan adanya acara hari ini, alhamdulillah wilayah Cirebon khususnya daerah Pangenan termotivasi sangat untuk meningkatkan produktivitas di bidang kelautan dan perikanan. Petambak Digital 4.0.